Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview langsung untuk pool garasi STC Pusat Mas Pati. Ini kita sudah berada di poolnya ya. Terlihat sangat banyak sekali untuk busnya di sini. Dan kita masih menggunakan armada dari Pesona Indah. Kebetulan kan sama-sama plat AI ya, jadi dekat. Dan bagi teman-teman yang menginginkan markas ini, pengen mendownloadnya, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan review untuk markasnya ini. Terlihat sangat mirip ya, walaupun mungkin ada perbedaan. Kita mulai dari depan dulu ya. Kita akan berjalan di sana. Dan mohon maaf, ini untuk OBB yang saya gunakan itu belum support itu ya, unlimited kita menjelajah ya. Jadi kalau ada semacam batas itu mohon diwajarkan saja atau dimaklumi. Nah, di sini ada semacam portal, namun menurut saya ini portalnya kurang ke belakang ya. Nah, di sini harusnya itu di tengah-tengah sini ya, jadi agak kemajuan itu portalnya. Harusnya di bagian petak, di bagian dekat sini pokoknya, di tengah ya pokoknya. Kalau di depan itu terlalu terdekatan gitu, kedekatan. Nah, di sini ada pos satpam di sini. Sebentar kita pos. Nah, di sini ada pos satpam, ada posnya ya di sini. Nah, kalau di sini tuh terlalu jauh gitu ya. Nah, di sini untuk jalannya ini kayaknya sudah dicor semua ya untuk jalannya. Jadi untuk tempat-tempat bannya ini sudah dicor kalau nggak salah ya. Nah, di sini benar ada masjid atau musola, dan juga di sini sudah ada itu ya, pagar. Ini ada bus banyak banget di sini. Pokoknya STJ lengkap ya. Oke, di sini ada tulisan Sudiro Tunggajaya, entah apakah ada. Ini untuk bangunannya apakah ada? Kayaknya bangunannya itu besar satu gitu ya kalau nggak salah. Nah, ini dia untuk bangunannya. Terus di belakangnya sini ada semacam kursi-kursi gitu atau meja. Nah, biasanya untuk di belakangnya ini ada semacam kuburan ya untuk di belakangnya garasi ini. Di sini ada tulisan Sandal Selan. Dan untuk kanan kirinya di sini masih kosong ya. Kalau nggak salah kanan kirinya itu kayak toko itu ya, perumahan pokoknya. Ini kayaknya yang versi belum di ya ini. Soalnya kok belum dicor semua di sini. Kalau nggak salah itu sudah dicor semua gitu ya. Ya pokoknya seperti ini untuk markasnya, keren ya. Ini semoga saja ya, harapan kita nanti untuk busit versi 3.7 nanti bakalan ada mod markas ini ya. Kan itu sudah ada Madiun ya. Sementara Mas Pat itu dekatnya Madiun. Jadi semoga saja ada. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel, salam busit mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.